Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet belnya yang ada di samping. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Tutorial Tupperfed New Haircut Hairstylist 2019. Halo teman-teman yang mengagumkan, selamat datang kembali di channel Potensi Barbershop. Mari kita belajar memotong rambut bersama-sama. Yang dalam tahap proses belajar atau kursus, teruskan perjuangan kalian. Karena nanti kalau nggak ada tukang cukur, nggak ada generasi penerus, orang-orang bisa jadi Tarzan semua. Kalau nggak ada tukang cukur, Pak? Wah, repot lah, bisa jadi Tarzan semua manusia. Bisa jadi apa? Jadi Tarzan. Tarzan. Panjang-panjang rambutnya. Mau lu jadi Tarzan. Kalau nggak ada tukang cukur nih, rambut gua bisa berikiling. Oke teman-teman, kenapa dikatakan Tupperfed? Karena kita bisa perhatikan ketipisannya yang belakang itu kisaran 3 jari, terus di atas telinga itu dilangkain. Kita nggak ngambil di situ, kita nggak nipisin yang bagian atas kuping, cuman dirapikan. Terus yang atas pipi, rambut yang atas pipi itu sama sekitar 3 jari. Kita bisa perhatikan di gambar sama-sama. Oke, simak terus. Kenapa saya buat model Tupperfed untuk orang yang tipe gendut seperti ini? Karena ini pipinya agak tembem. Jadi untuk ngakalin biar nggak kelihatan tembem setelah rambutnya dipotong, kita buat Tupperfed. Oke, teman-teman yang mengagumkan, untuk tahap awal kita pakai ukuran 3 mili dulu. Kita perhatikan sama-sama di gambar. Nah, kita langkain yang atas kuping tadi, kita langkain, kita langsung ke belakang. Nah, seperti pada gambar kita perhatikan. Nah, yang atas kuping kita langkain atau kita nggak motong di bagian situ. Nah, itulah dikatakan Tupperfed. Jadi dari bentuk ketipisan samping. Jadi sini saya hanya memotong belakang dan atas pipi. Untuk yang atas telinga cuman dirapikan. Terus tahap kedua ini saya menggunakan ukuran nomor 2 atau setengah senti. Nah, ukuran nomor 2, tahap awal tadi ukuran nomor 1 3 mili. Nah, ini untuk lebih gampangnya ya kita membuat. Nah, kita bisa perhatikan sama-sama untuk rambut bagian belakang kita tipiskan kisaran 3 jari ke atas. Nah, terus kita pakai ukuran kosong atau tanpa ukuran. Kita rapikan yang bekas setengah 3 mili tadi, bekas 3 mili kita rapikan. Kita buang pelan-pelan ke atas ya, kita ayun-ayunkan, kita buang pelan-pelan biar ketipisannya yang bawah tipis. Sekarang kita menggunakan 3 mili, ditarik mundur dikit, kita buang yang bergaris tadi, yang bekas setengah senti. Oke teman-teman, bekas potongan dari setengah senti tadi kita rapikan pakai sisir aja. Kita ambil bagian yang panjang keluar, kita potong seperti pada gambar.
Yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe di bawah dan pencet belnya di samping. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk rambut bagian atas kita rapikan aja. Kita ambil pakai sisir, terus pakai tangan, pakai jari, baru kita potong yang nggak rata. Jadi kita ratakan biar rapi. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menonton sampai habis. Semoga bermanfaat buat yang lagi belajar, yang lagi kursus. Saya doakan cepat bisa, cepat sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur, teruslah berkarya. Sampai jumpa.